Nikita Mirzani akhirnya benar-benar naik ke ring tinju. Namun bukan melawan Dewi Persik, melainkan Dinar Candi. Lantas, apa yang membuat Nikita Mirzani memilih mencari lawan lain untuk bertarung? Ditemui dalam sesi konferensi pers Holy Wings Sports Show di Holy Wings Gatsu Club V, Niki, sapaan akrabnya, memberikan penjelasan, "Bukan saya tidak mau, tapi di tinju ini tidak boleh pakai emosi. Kalau pakai emosi, dia pukul saya tidak kena, nanti saya pukul sekali, dia pingsan, nanti jadi perkara baru lagi," kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani lantas membeberkan syarat bila Dewi Persik memang ingin menantangnya bertarung di ring tinju. "Kalau dia mau melawan saya, dia harus redamkan emosi dulu, karena sedetik pun saya tidak pernah memikirkan tentang dia, tapi kalau dia selalu memikirkan tentang saya tiap hari," kata perempuan 36 tahun ini. Nikita Mirzani juga meminta Dewi Persik untuk lebih dulu mendalami teknik tinju sebelum benar-benar bertarung. "Dia harus belajar teknik pukulan yang baik, bagaimana? Fokus bagaimana?" ujarnya. Bila syarat tersebut sudah dipenuhi, Nikita Mirzani memastikan siap bertarung dengan siapapun di ring tinju. "Selama nggak lapor-lapor polisi, berantem sama siapa saja, gue ayoin," ucap ibu tiga anak ini. Sementara untuk pertarungan tinju menghadapi Dinar Candi, Nikita Mirzani mengaku butuh lawan untuk mengetes kemampuan bertarung. "Saya mau buktikan sama Dinar, seberapa kuat saya melawan dia. Baru abis itu saya mau ribut sama yang lain," kata Nikita Mirzani. Rencananya, pertarungan tinju Nikita Mirzani dan Dinar Candi akan digelar pada tanggal 12 Juni tahun 2022 bersamaan dengan laga-laga artis lain seperti Barbie Kumalasari, Irma Darmawangsa hingga El Rumi. Ini gimana?